Jadi kali ini, episode kali ini gue mau kasih lu apa ya? Intinya episode kali ini gue mau kasih lihat lu orang satu buah body kit yang gue rekomendasiin buat para pengguna VW Polo. Karena gini, banyak pengguna VW Polo yang suka nanya ke base custom, punya body kit ini, punya body kit itu, punya body kit ini. Gue berpikir, apa emang gak ada ya body kit buat VW Polo gitu loh. Nah yang kali ini gue mau kasih lihat lo orang semua satu buah body kit yang gue buat khusus memang buat mobil ini doang gitu, karena si pemilik mobil request dan meninggalkan mobilnya, akhirnya base custom buatlah body kit kayak yang ada di samping gue ini. Kebetulan mobilnya ini VW Polo yang dimana udah ada body kit sebelumnya, kayak yang bisa lu lihat dari sini dulu nih bagian depan, bagian atasnya ini kan udah ada add-on nih sebenarnya nih. Ini tuh aslinya add-on bawaan mobilnya udah ada gitu. Cuma pemilik mobil datang ke base custom minta dibuatin lips tambahan lagi, kayak yang bisa lu lihat di bawah sini. Lipsnya kecil, simple, tapi menambah kece lagi penampilan mobil ini gitu loh. Kayak yang bisa lu lihat mobilnya keren banget. Pakai lips. Ada add-on, ada lips lagi, di mana lipsnya cuma tipis banget gitu, terus ada kayak apa fin gitu di tengahnya tiga gitu dengan finish hitam glossy. Tapi lu lihat di sini ada permasalahan sedikit lampu. Gue nggak tahu pemilik mobil ini pasang aksesoris lampu DRL ini di mana, gue nggak paham ya. Cuma yang pasti penting buat lo orang semua tahu kenapa modifikasi mobil itu harus diperhatiin bener-bener, karena kayak begini kalau misalkan dia sampai ngembun terus nanti di bawah nih airnya numpuk banyak sampai ke atas, ini kan bakal bisa bikin short atau bisa dibilang konslet. Samping side skirt yang dibuat sama base custom itu sesuai request pemilik mobil, nggak mau macem-macem, nggak mau aneh-aneh, pengen bentuknya cuma lurus aja dan agak ngotak sesuai lekukan body mobil si VW Polo ini yang bentukannya ngotak-kotak tapi nggak bulat ya juga ya, maksudnya nggak kaku gitu loh. Jadi dibuatlah side skirt seperti ini dengan finish sewarna dengan body silver, dan hasilnya simple banget. Gua kalau ngeliat begini ya kelihatan simple banget, nggak aneh-aneh, tapi oke gitu loh, oke banget. Ya mudah-mudahan pemilik mobil suka ya. Nanti mungkin siang mobil bakal diambil. Harapan gue yang punya mobil bakal suka, dan lu yang nonton juga suka sama body kit yang dibuat sama base custom.
Lanjut ke bagian belakang. Jadi pemilik mobil ini tuh sebenarnya datang ke base custom tuh udah datang dulu sebelumnya untuk bikin diffuser awalnya. Begitu diffuser udah dibuat, ketagihan lah pengen bikin body kit full set. Diffuser belakangnya memang udah punya cetakannya base custom dan bentukannya juga simple ya. Kecil-kecil, tipis, terus ada finnya juga 3 dan ada lubang untuk knalpotnya. Jadi kalau misalkan mau dibikin dual muffler, udah tinggal pasang dual muffler aja, nggak ribet dan simple, tapi mobil jadi makin sporty banget. Sebenarnya aslinya ini ada add-onnya, VW Polo ini. Cuma dicopot, dipasanglah diffuser yang kayak gini. Lanjut ke bagian atas. Bisa lu lihat di sini, ada spoiler yang bentukannya hampir mirip kayak osir VW Golf. Request dari pemilik mobilnya, bentukannya juga oke, simple, kece banget dengan finish black glossy karena pengen pemilik mobil mungkin ya pengennya depan, belakang, sama wing pengennya finishnya black glossy supaya main two tone tapi tetap clean. Finishnya hitam glossy, hasilnya oke banget. Keren sih. Di sini kalau lu lihat lekukannya dia lurus dulu begini, baru ada naik di bagian kiri kanan dan ada yang nempel di kaca di sini, bikin mobil kelihatan sporty banget. Padahal sebelumnya mobil ini udah pakai spoiler. Enjoy videonya sampai habis, di mana base custom mobil ini dari awal
sampai akhirnya jadi kayak gini. Buat lo yang penasaran, kepo-kepo, pengen tanya-tanya apa aja sih yang udah dikerjain sama Best Custom, langsung cek Instagramnya Best Custom, follow aja. Di situ semua ada, semua kerjaan apa aja yang udah pernah dibuat sama Best Custom. Pengen kepo dan tanya-tanya, boleh langsung WhatsApp ke nomor gue. Di nomor ini langsung akan gue balas, tapi nggak langsung mungkin ya. Tapi yang pasti bakal gue balas, oke? Dan yang penasaran pengen tanya, bengkel body kit yang recommended adanya di Best Custom, alamatnya di sini, Jalan Lengkong Gudang Timur nomor 78 Serpong, Tangerang Selatan, oke? Apalagi yang mau ditanya? Nggak ada. Akhir kata itu ya dari gue. Thank you banyak buat semua yang udah nonton, follow terus. Dan tonton terus YouTube-nya Best Custom, follow Instagram-nya Best Custom. Akhir kata, salam best friend. Thank you ya. Aqui dá no